pandangan akan sehat dari kebanggaan kita, Bang Rocky Gerung. Ini bukan ini kali kedua ya, Bang ya. Ada webinar bareng. Sebelumnya mungkin agak terlalu seremonial. Kalau sekarang agak kita persingkat sebagaimana pesan dari Bang Rocky supaya lebih singkat lagi. Oke, Bang Rocky, dipersilakan waktu dan tempatnya. Oke, terima kasih Putri, Nita, Pak Zainal, Penta, dan terutama para mahasiswa itu. Saya berupaya untuk bersinis dulu ya terhadap profesi advokat itu. Saya udah lama nggak percaya pada profesi advokat, tetapi kalau saya diminta oleh Penta, saya terpaksa harus percaya. Karena saya percaya Penta, saya kenal record aktivisnya, saya kenal cara berpikirnya, saya kenal mentalnya. Jadi pada akhirnya profesi advokat itu adalah pengalaman pribadi orang dengan sang advokat. Kenapa begitu? Karena seolah-olah kedudukan advokat hari ini itu jadi semacam calok perkara aja. Kalau kita ingat kata profesi di abad 14-15 di Eropa, profesi itu hanya tiga, satu advokat, dua dokter, satu akuntan. Itu yang disebut profesi. Kenapa hanya tiga itu? Sebab hanya tiga itu yang orang andalkan untuk berkata, berbuat, dan bertindak jujur. Yang lain orang nggak percaya. Jadi sekarang akuntan justru jadi tukang utak-utik data untuk menyelamatkan pembukuan yang sebetulnya udah bangkrut. Perusahaan yang udah bangkrut bisa nyewa akuntan untuk bilang belum bangkrut. Atau ada perusahaan yang ingin dibangkrutkan, maka dia sewa akuntan supaya dipailitkan. Akuntan sekarang bukan lagi profesi, tetapi sekedar peralatan kapital. Advokat juga begitu, disuruh sekedar untuk menghasilkan transaksi under table. Padahal fungsi advokat adalah debat di depan pengadilan. Dokter juga begitu sekarang. Seolah-olah profesi kedokteran itu hanya keahlian teknis, bukan keahlian etis. Jadi saya beri dulu satu prinsip bahwa kata profesi sekarang menjadi kata yang mengalami inflasi karena tidak dikaitkan lagi dengan genealogi, dengan istilah awal kata itu. Profesi artinya tanggung jawab etik. Itu intinya tuh di abad 15-16. Jadi intinya tanggung jawab etik, bukan keahlian teknis. Kan kalau disebut sekarang, Anda seorang profesional ya? Iya, saya profesional. Apa yang Anda lakukan? Saya udah underwriter beberapa perusahaan dan mereka berhasil semua itu. Dengan cara apa Anda lakukan? Dengan menjenguk hakim. Jadi profesional cuma sekedar diukur berdasarkan kemampuan untuk meloloskan perkara. Nah, advokat harus kembali pada istilah dasar itu. Profession means ethics. Itu hal pertama, terutama para mahasiswa. Jadi kita lupa belajar hukum berdasarkan perkembangan historisnya. Karena itu sering saya katakan bahwa Fakultas Hukum di Indonesia itu nggak mengajarkan ilmu hukum. Yang diajarkan adalah undang-undang. Karena itu ganti aja di Fakultas Undang-Undang. Karena jadi penghafal undang-undang. Undang-undang dalam arti black letter of law. Apa yang tertulis di atas putih, itu yang disebut undang-undang. Padahal hukum itu evolves. Hukum itu in the making. Hukum selalu ada di dalam situasi oscillating, berubah di dalam paradigm. Tentu ada prinsip-prinsip hukum yang tidak bisa diubah. Aksioma misalnya, itu dalil hukum misalnya, fiksi hukum. Tetapi praktek hukum selalu mengikuti perkembangan standar justice dari sebuah masyarakat. Karena itu ada prinsip bahwa ubi societas, ibi ius. Di mana ada masyarakat, di situ ada aturan. Gitu. Jadi, itu prinsip pertama. Ini karena ini kuliah umum, saya kasih beberapa prinsip dasar. Itu satu hal. Hal yang berikut adalah cara kita berretorika. Setiap kali saya dengar debat di parlemen, di talk show, selalu keluar istilah equality before the law. Kita semua sama di depan hukum. Presiden juga bilang begitu, menteri bilang begitu, dosen bilang begitu. Kita sama di depan hukum. Ya, suara saya masih bisa diikuti ya? Jelas. Jelas. Karena saya mau terangkan apa itu equality before the law itu. Apakah kita sama di depan hukum?
pengertian equality before the law bukan kita sama di depan hukum, tapi hukum harus bisa diakses secara sama oleh orang yang berbeda. Itu intinya. Tentu saya dengan pemilik pulau reklamasi tidak sama di depan hukum. Dia punya kapasitas untuk memilih hukum. Saya hanya mendukung dibela oleh penta. Itu posisinya udah beda. Tetapi hukum itu mesti saya akses sama dengan dia. Jadi equality before the law bukan kita sama di depan hukum, tapi hukum yang harus bisa diakses secara sama oleh orang yang berbeda. Petani beda dengan konglomerat. Petani nggak bisa sewa advokat. Paling bisa sewa advokat dari Ikadin Lampung. Kalau Ikadin Jakarta bakal menolak petani. Itu tidak etis. Karena itu kita tidak sama. Jadi ketidaksamaan itu yang mesti dihormati. Hukum harus bisa diakses oleh orang yang tidak sama. Itu intinya tuh. Jadi soal-soal semacam itu tuh. Jadi pertama kali mahasiswa hukum harus kritis. Kalau dosen ngajar, mesti tanya apa yang dimaksud equality before the law. Apa begitu yang dimaksud oleh John Locke? Dikaitkan dengan perkembangan pada waktu itu di Eropa. Lalu kita bawa hukum itu ke Indonesia dengan dasar seolah-olah equality before the law itu given. Bahwa semua kita punya akses dan mampu untuk memperoleh kenikmatan hukum. Ternyata nggak begitu. Kalau sama aksesnya, kita nggak perlu advokat. Jadi justru karena equality before the law itu tidak bisa menjustify kedudukan kita yang berbeda, maka kita minta bantuan LBH. Kita minta bantuan advokat, kita minta bantuan IKADIN.